Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ningbor Musa. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau berbagi informasi, yaitu tentang TKI TKW Taiwan. Sebelum dilanjut ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Maaf, ini saya lagi di lantai atas ya, lagi ngesis, jadi sambil ngoceh-ngoceh. Cerita kali ini yaitu istri sama-sama di Taiwan, suami masih tergoda dengan janda kembang. Emang janda semakin menggoda, tapi bagi mbak-mbaknya yang janda, jangan ganggu suaminya orang ya, temennya, kasihan banget. Mendingan cari berondong yang lain, kan masih banyak. Kenapa harus suaminya orang? Kasihan kan mbak? Kita sama-sama perempuan. Mohon maaf ya, bagi yang ada yang melihat video saya ini pembelajaran buat teman-teman semuanya. Kan kita sama-sama perempuan, jadi harusnya kalau yang di sini ada istrinya jangan diganggu ya. Kasihan loh, betapa sakit hatinya kalau istrinya suaminya di bersama orang lain ya. Ini pembelajaran buat teman-teman semuanya ya. Jadi jangan ditiru. Dan kalau mencari pasangan itu yang jomblo ya. Jadi ini sebenarnya sih ini udah nggak asing lagi, karena katanya Taiwan itu sahdu ya. Tapi kalau temen kita ngambil temen itu namanya juga nggak baik ya. Harusnya mencari yang masih bujang atau yang duda, itu tidak ada yang bakalan marah. Di sini sama-sama kerja aja masih bisa begitu ya. Ini pembelajaran buat teman-teman semuanya. Pokoknya harus hati-hati, yang punya suami di sini harus dijaga ya. Karena ini kenyataan, ini teman saya yang curhat kepada saya. Tapi nggak saya sebutkan namanya. Jadi kasihan sekali ya, kita sama-sama wanita. Harusnya, apalagi temen juga, jangan temen makan temen. Kasihan juga ya. Dan buat masnya, jangan seenaknya aja ya. Udah punya istri di sini, malah masih sama janda. Emang janda selalu terdepan, tapi bisa menghancurkan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan salah kata saya, bukan menyinggung siapa-siapa ya. Saya juga nggak menyebutkan namanya. Pokoknya ini pembelajaran aja buat teman-teman semuanya, khususnya TKW atau TKI, harus kalau istrinya di sini, hargailah istrimu ya. Karena harusnya istriku semangatku gitu, jangan bojoku semangatmu. Jangan bojoku semangatku. Ya udah dulu, saya mau lanjut menyiram tanaman saya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Dan ditunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.